Ya, kali ini saya akan memberikan tips perawatan dari produk Wota. Untuk bagian dalamnya, kita membersihkannya caranya cukup mudah. Kita keluarkan semua, kita angkat, bersihkan semuanya. Kita ambil untuk pembersih kaca. Kita cuma tinggal semprotkan seperti ini saja. Tinggal dilap menggunakan lap basah. Kemudian untuk bagian dalamnya, kita cukup semprotkan bagian lap basahnya, tinggal kita lap seperti ini saja. Dan kita ambil lap untuk lap keringnya, kemudian kita keringkan. Dan untuk bagian platnya, biasanya kita cukup lap pakai lap basahnya saja, kita lap. Dan untuk bagian luarnya, untuk tungkunya, ini biasanya kan ada suka kotoran makanan menempel di sini. Kita menggunakan cukup lap basah saja. Kita lap begini saja caranya, cukup mudah. Ya, sudah selesai, kita kembalikan. Untuk bagian kacanya, kita juga gampang untuk membersihkannya seperti ini. Ambil lap basahnya, kita lap seperti ini. Ambil lap keringnya, kita bersihkan, keringkan. Dan untuk bagian knopnya sekalian, untuk knopnya kita angkat seperti ini. Kemudian bagian sisi kotornya ini kita semprot saja. Dan kita lap menggunakan lap basah. Nah, seperti itulah tips perawatan kompor tanam dari produk Wota. Kiomat BJ Home, pilihan hebat, super hemat.